Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni first time nak naik train pergi balik kampung my husband dekat Perlis. So kita ada bawa Adam. Macam mana? Happy tak nak naik train? Happy? Ni tengah makan apa? Ni tengah makan apa? Makan kerupuk. Dah tunjuk kat friend makan ni. Oh, makan ni. My husband juga. Ayang. So hari tu kita beli tiket last minute. Sebab ingat nak naik kereta. Tapi sebab kita sekejap saja kat Perlis, so kita nak naik train je lah macam tu. So sekarang kita dekat ruang tunggu. Eh, dia masih makan je ni. Okay, nanti kita tengok dia punya reaction pertama kali naik kereta api. Dapat tengok apa kat luar? Ada macam-macam. Macam-macam. Rumah. A few moments later. Not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would, I would. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni kita ada di Perlis. Akad nikah hari ni. So, kita nak ucapkan tahniah pengantin baru. Semoga perkekalan hingga ke akhir hayat.
Dan semua rezeki berada dalam negerinya sendiri. Riwayat dari lain. Dengan ikatan perkahwinan, setiap pasangan mempunyai tanggungjawab antara satu sama lain, sama ada dari sudut keundaan, kejiwaan dan kekeluargaan. Perkara ini jelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walahunna mislul ladzina 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Maksud, dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka nak nikah dengan suami, dengan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan keluarga isteri dengan cara yang seksama. Yang kelima, tidak menafiki isteri dari segi mental dan fizikal. Dan yang keenam, Muhammad Farid bin Suhaili, aku nikahkan akan nikah dengan Fadlin bin Razi berwakil wali bapaknya kepadaku dengan sekalun sebanyak 2,000 dirham. Jadi awak ni.